Ya, assalamualaikum teman-teman. Mau ngecas saya. Ini kan sudah musim hujan nih. Mau saya cas. Nah, ini sampai apa itu? Ada sarang laba-labanya saking udah nggak diurus saya itu. Sampai keluar sarang apa sarang laba-laba. Udah lama nggak diurus tuh, debu-debu. Tuh. Ini mau saya cas karena musim hujan mulai rata ya, jadi bisa-bisa sore hujan kadang siang gitu, ikannya sudah pada naik. Mau saya cas nanti, mau nyetrum. Ini sudah saya hidupkan. Jangan lupa kalau ngecas itu kutub main plusnya jangan kebalik ya. Kalau kutub main plusnya kebalik, akinya rusak coy, serius. Ngecas kutub ini buat pala casannya kebalik, akinya rusak, bisa-bisa meledak ya, antara aki yang rusak atau enggak yang adaptornya ini yang rusak. Itu sekedar informasi bagi teman-teman yang mau pesen setruman ikan PDC. Pokoknya setruman ikan yang saya jual itu beda dari yang di pasaran-pasaran itu ya. Kalau di pasaran-pasaran kan paling ya ikan kena gitu aja ya. Kalau ini benar-benar strong ini yang saya jual. Bagi teman-teman yang mau pesen mirip yang saya pakai ini, bukan mirip lagi, duplikatnya ini, hasilnya dijamin akan sama seperti ini. Ada yang 2 fat, 4 fat, atau 6 fat. Kalau teman-teman yang mau lebih strong daripada ini yang 6 fat, cuma harganya lumayan, teman-teman bisa kunjungi saja toko online shop saya. Nanti linknya saya cantumkan di deskripsi, tinggal pilih saja teman-teman, mau yang 2 fat, mau yang 4 fat, atau 6 fat. Ini setruman saya jelaskan, setruman saya itu beda jauh sama yang di pasaran-pasaran itu ya. Dijamin lah beda jauh, hasilnya dijamin beda jauh. Kalau yang 4 fat minimal aki 32 ampere sampai 100 ampere itu mampu. Kalau yang 2 fat ya saya sarankan maksimal 2 ampere L, itu ampere 32 ampere saja mentoknya, jangan lebih. Kalau lebih ya resikonya rusak gitu. Kalau kelebihan yang pokoknya yang 4 fat ke atas ya, 4 fat, 6 fat atau 8 fat itu bisa disuplai aki minimal 32 ampere sampai 100 ampere. Kalau yang 6 fat bisa nyampe 200 ampere. Spek-spek perahu teman-teman. Kalau yang 4 fat seperti ini perahu bisa ya kan. Pokoknya perahu bisa, gendong bisa, tapi kalau gendong kan minimal 32 ampere. Ya otomatis punggung copot ini rasanya ini. Saya kalau nyetrum pakai segede gini tuh pulang-pulang rasanya mau copot punggungnya. Kalau yang 6 fat ya dijamin pakai perahu bisa sekali ya, pakai perahu. Pakai aki 100 ampere gitu yang 6 fat. Pokoknya enggak di pasaran dah. Ini hasilnya dijamin bukan setruman yang kayak di pasaran-pasaran. Makanya kalau harganya kok agak mahal ya wajar ya. Teman-teman mau pilih harga yang murah, spek-spek standar, atau harga mahal tapi speknya spek di atas rata-rata ya. Spek di atas rata-rata dan keawetan mesin dijamin ya. Keawetan mesin dijamin. Contohnya ini mesin saya ini. Mesin saya ini sudah mungkin 4 tahun ya. 4 tahun atau ya atau 3 tahun lah ini kayaknya. 3 tahunan kayaknya. Ini tanpa servis sama sekali, tanpa servis, tanpa kendala, tanpa ngadat, pokoknya segala macam kerusakan enggak ada. Ini tanpa servis sama sekali.
walaupun dikasih amper gede, aman ini, tanpa kendala sama sekali, nggak ada istilahnya rewel-rewel nggak ada ya. Paling yang rusak itu paling eksternalnya ya, saklarnya paling karatan seperti itu paling, memperbaiki sebentar. Saklar, karatan, terus akinya sudah mulai soak, itu paling kendalanya kayak gitu doang. Tapi kalau kendala di mesin jarang sekali, bukan jarang, nggak ada bro, nggak ada sama sekali. Ini sudah saya jelaskan, mungkin teman-teman mau cari setruman yang speknya di atas rata-rata ya, silahkan kunjungi di toko saya. Untuk garansi ya paling sebulan, garansi sebulan. Pokoknya kalau ada kerusakan baru datang rusak, garansi sebulan ini dijamin saya garansi. Tapi ya jangan dicoba dicelup-celupkan ke air ya, celup-celupkan ke air rusak terus minta garansi ya, nggak mau saya, rugi saya gitu. Soalnya ngerjainnya kan agak sedikit rumit gitu, dicari apa yang rusak itu sedikit rumit. Kalau minta garansinya kena air sendiri nyalahinnya orang ya, nggak mau saya ganti ya. Ini sudah saya cas teman-teman, kita tunggu nanti sore kita nyemplung ke Empang nyari mujair kakap ya. Mujair ya bukan kakap ya. Pokoknya teman-teman yang mau pesan silahkan kunjungi toko saya, linknya ada di deskripsi. Bisa pilih 2 feet, 4 feet, 6 feet, atau 8 feet. 8 feet nanti ya saya pasang, nanti saya pasang insya Allah yang 8 feet. Kalau untuk mesinnya PO, pre-order, teman-teman pesan barang baru saya bikin. Kalau nggak kayak gitu nanti numpuk barang saya, barang numpuk nggak laku-laku ya udah. Pokoknya order barang saya bikin gitu aja ya. Kalau mau yang cepet ya ini, kalau mau nih bekas punya saya ini, kalau mau ya bekas punya saya ini udah dijamin udah 3 tahunan tanpa rusak tanpa kendala. Udah ada videonya, banyak videonya. Kalau mau duplikatnya ya sudah ada, nanti saya bikinkan yang duplikatnya baru, maksudnya belum saya pakai, baru alias orisinil. Kalau mau bekasan punya saya ini nanti saya chat saja, mau yang bekas punya saya ini sudah terbukti 3 tahun tanpa kendala, videonya sudah ada, pembuktian lapangan sudah ada. Kalau mau yang ini juga nggak apa-apa, nanti saya bikin baru. Oke teman-teman, kunjungi saja video saya, ya video saya, toko saya, linknya saya taruh di deskripsi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.